Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung dan sekitarnya yang Allah jaga di dalam keistiqomahan sepanjang hidupnya. Semoga malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmah dan sakinah, dan Allah catatkan nama-nama kita di antara orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan memakmurkan kehidupan kita dengan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga setiap langkah yang udah teman-teman jalankan dari sejak di rumah sampai ke rumah Allah ini akan Allah hitung sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat. Karena itu salah satu bedanya datang ke majelis ilmu dengan nonton majelis ilmu. Kalau nonton majelis ilmu, kita dapat ilmunya, tetapi kita tidak dapat berkah majelisnya. Sedangkan datang hadir ke dalam majelis ilmu, selain mendapatkan ilmu dan hikmah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan bermajelis. Dimulai dari langkah-langkah kaki kita sejak di rumah, kemudian berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinaungi malaikat, diangkat derajat, sampai kita kembali lagi ke rumah kita. Teman-teman sekalian, insya Allah mulai malam ini dan beberapa waktu ke depan kita akan membahas kajian Rabu malam itu dengan mengangkat tema sirah. Karena kita sudah berjalan sekitar 4 tahun kajian tematik, karena memang 4 tahun pertama ini periodisasi dakwah kita adalah Islahul Fard, membuat tren hijrah. Itu memang sudah menjadi target dan periode dakwah kita. Sekarang kita mencoba setelah tren hijrah ini bergulir dengan sendirinya, berkembang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, saatnya sekarang kita belajar duduk dalam majelis ilmu dengan lebih terstruktur materinya. Dan materi yang paling ringan yang insya Allah juga mencakup banyak tema dalam Islam adalah materi sirah nabawiyah. Kenapa kita mengangkat sirah atau sejarah? Karena sirah dan sejarah ini sifatnya universal. Artinya dia tidak eksklusif dengan satu jenis mazhab fikih. Sirah atau kisah itu salah satu di antara bahasa Al-Quran. Sehingga kalau misalnya kita baca Al-Quran, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu dibingkai dengan bahasa kisah. Walaupun Al-Quran bukan buku cerita, walaupun Al-Quran bukan novel. Karena kalau buku cerita atau novel harusnya dia runut ya. Ceritanya harusnya ada dari awal itu berurutan, enggak acak. Sedangkan Al-Quran ceritanya acak, dia gak runut. Karena yang diambil adalah adegan kemudian mengambil pelajaran. Soalnya Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran bukan novel, bukan apa buku sejarah. Tetapi dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
dengan berbentuk teks dan teks itu menggunakan sebagian besar ayatnya bahasa storytelling atau kisah atau cerita. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, gampang banget menemukan cerita. Di Al-Baqarah sendiri Allah sudah berkisah. Kemudian nanti masuk lagi ke surat-surat yang lain, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan yang paling jelas Suratu Yusuf. Isinya semuanya kisah. Ada lagi Suratul Qasas, isinya kisah-kisah. Ada lagi Suratul Anbiya, isinya kisah-kisah para nabi. Ada lagi Surah Al-Anfal, isinya kisah tentang pembagian ghanimah. Suratu Taubah, isinya tentang kisah taubatnya sahabat yang gak ikut dalam perang Tabuk. Artinya hampir seluruh dari isi surat Al-Quran menggunakan bahasa kisah. Itu kenapa kisah atau sirah atau sejarah sesuatu yang penting dalam Islam. Siapapun yang senang membaca sejarah, insya Allah dia akan memiliki banyak kelebihan. Satu, orang yang senang baca sejarah, dia memiliki ketajaman dalam menalar sesuatu. Itu kenapa kita insya Allah ke depan akan banyak membahas kisah-kisah, karena sejarah paling baik sepanjang Allah menciptakan alam semesta, gak ada yang lebih baik lagi daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin baca sejarah, satu kata ulama, dia punya ketajaman menalar, namanya basiroh. Sehingga dengan nalar yang tajam ini, dia bisa membaca zaman dan menentukan sikap. Dan itu penting sekali. Sampai dulu anak-anaknya para sahabat, itu kalau mereka di malam hari sebelum tidur, cuman bukan sambil tiduran ya. Jadi kegiatan rumah tangga sebagian sahabat itu kalau malam mereka membacakan kisah-kisah tentang Nabi dan para Anbiya, Nabi Muhammad dan para Nabi kepada anak-anak mereka. Karena kisah-kisah ini akan melatih berpikir anak-anak lalu membuat mereka punya sebuah persepsi tentang kebenaran, tentang nilai, sehingga mereka bisa setuju dan tidak terhadap sesuatu karena standar nilai yang sudah dibangun lewat cerita-cerita. Sehingga lama-lama nalar-nalar yang terus dilatih ini, diasah ini menjadikan seseorang itu bijaksana. Dan orang yang punya gagasan, yang punya nalar yang tajam, yang mampu berpikir kritis, yang memiliki kebijaksanaan, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dzu ra'yin. Dzu ra'yin. Salah satu di antara sahabat, walaupun semua sahabat itu orang-orang yang dzu ra'yin, tapi yang paling terkenal dzu ra'yin itu adalah Amr bin As. Yang lainnya yang juga sangat terkenal kebijaksanaan dan kecerdasannya siapa? Umar bin Khattab. Umar itu cerdas dan bijaksana banget. Saking cerdas dan bijaksananya Umar, nalar yang tajamnya Umar, sampai Umar itu ada istilah julukan fikih Umar. Dia punya fikih sendiri. Jadi para sahabat itu menjalankan fikih-fikih yang diajarkan Nabi. Kalau Umar, dia menerjemahkan ajaran Nabi kepada konteks yang lebih kontemporer di masanya. Sehingga muncullah kebijakan-kebijakan Umar yang sifatnya membaru, tajdid, banyak pembaharuan di masa Umar. Sampai akhirnya dijuluki dengan istilah fikih Umar. Karena pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Umar itu banyak yang bukan gak sesuai, tapi gak ada di zaman Nabi, tapi dia tidak melenceng dari apa yang dicontohkan Nabi. Salah satunya adalah pembaharuan yang diusulkan oleh Umar tentang membukukan Al-Quran. Itu kan usulan Umar di zaman Abu Bakar. Yang awalnya Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Lalu ketika banyak kejadian sahabat syahid dalam peperangan, jihad, Umar mengusulkan kenapa enggak kita tulis saja satu jilid Al-Quran. Tadinya Al-Quran ditulis tapi tidak dijilid, masih di lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu kemudian dijilidlah di masa Abu Bakar As-Siddiq dengan usulan Umar menjadi satu mushaf namanya. Mushaf itulah yang kemudian berkembang lalu dirapihkan lagi penyusunannya di masa Utsman bin Affan, maka sampai kepada masa kita yaitu mushaf Al-Quran. Kenapa Umar punya banyak ide-ide brilian? Karena salah satu rahasianya Umar itu senang banget membaca kisah dan sejarah, senang banget. Saking senangnya Umar dengan kisah dan sejarah, sebelum turun ayat-ayat kisah di Al-Quran,
Umar itu senang banget baca kisah-kisah Israiliyat, dongeng Yahudi. Dan dalam dongeng-dongeng itulah mereka menanamkan doktrin-doktrin tentang agama mereka yang sudah diselewengkan. Itu gaya-gaya Bani Israel banget tuh. Dan dongeng mereka, karena mereka senang berdongeng, itu bagus-bagus. Ceritanya tuh menarik gitu, dongeng-dongengnya orang Yahudi. Bahkan kadang-kadang ditambah-tambahin, Nabi Sulaiman mendatangi istrinya, Nabi Sulaiman punya 1000 orang istri. Mendatangi istrinya dalam satu malam 1000 orang, tapi lupa mengucapkan bismillah, sehingga gak ada yang jadi gitu kan ya. Ini namanya Israiliyat, dongeng-dongeng orang Bani Israel yang gak benar. Memang menarik sih, aneh-aneh gitu. Dasarnya Bani Israel memang senang gosip. Saking senangnya Umar kepada kisah, dia membaca kisah-kisah Bani Israel sampai pernah dimarahi Nabi gara-gara itu. Satu hari Umar datang membawa selembar kisah Bani Israel digulung, ditunjukin ke Nabi. Ya Rasulullah kata Umar, ini ada nih kisah bagus banget tentang para orang-orang soleh terdahulu dari Bani Israel. Nabi membaca, lalu Nabi wajahnya memerah karena tidak suka, kemudian Nabi mengambil kain basah dan mengusap lembaran itu supaya tintanya pudar. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah telah berkisah dengan kisah-kisah yang baik. Maka dibacakanlah kepada Umar suratu Yusuf, cerita surat Yusuf. Barulah Umar kemudian tertarik membaca surat Yusuf. Saking Nabi merasa bahwa ini bahaya, akhirnya setelah Nabi sholat, Nabi mengumumkan lagi. Nabi berdiri di atas mimbar mengatakan, telah datang kepada saya seseorang di antara kalian yang dia tertarik dengan kisah-kisah Bani Israel, padahal Allah telah menurunkan kepada kita kisah-kisah yang lebih baik di dalam Al-Quran. Maka kemudian Umar minta maaf kepada Nabi, dan setelah itu Umar jauh lebih semangat mendalami lagi kisah-kisah para anbiya yang diriwayatkan oleh Al-Quran dan oleh Nabi sendiri. Di sini ada pelajaran bahwa Umar itu orang yang senang banget terhadap kisah. Orang yang senang banget terhadap sejarah. Saking senangnya terhadap sejarah dan kisah, terbangunlah kebijaksanaan yang luar biasa pada diri Umar bin Khattab. Sampai Umar kalau ketemu orang, dengar kisah. Ketemu orang, dengar kisah. Banyak sekali cerita kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Termasuk kisahnya dengan Uwais Al-Qurani. Kenapa Nabi bercerita tentang Uwais kepada Umar? Karena Umar itu senang kisah. Wahai Umar, kalau kamu nanti sempat ketemu dengan seorang laki-laki, khairut tabi'in, sebaik-baik orang tabi'in, namanya Uwais dari desa Al-Qoron, dia punya tanda di perutnya, dulu dia pernah punya penyakit kulit dan seterusnya. Nabi berkisah tentang Uwais. Umar mendengar dan Umar merekam semuanya, lalu Umar mencoba untuk meneruskan pesan dari kisah itu menemui Uwais Al-Qoroni. Kenapa? Karena Umar senang kisah. Kita harus baca sejarah. Saya dulu senang baca sejarah, baik sejarah Nabi, sejarah Islam. Makanya dulu sebelum adanya Pemuda Hijrah, terakhir kali kajian di Masjid Al-Latif itu adalah membedah buku sejarah Nuruddin Zinki di Aleppo, Suriah. Dulu salah satu ibu kota Islam di Suriah itu di Aleppo. Kemudian pindah lagi ke Damaskus. Sempat di Aleppo. Ibu kota Islam pada masa Nuruddin Zinki. Gimana Nuruddin Zinki ini menjadi gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa dibilang Salahuddin Al-Ayyubi adalah produk berfikirnya Nuruddin Zinki. Salahuddin Al-Ayyubi produk berfikirnya Nuruddin Zinki. Saya produk berfikirnya guru-guru sejarah saya. Saya baca sejarah tentang para tokoh-tokoh Islam, baik di Nusantara maupun di dunia. Baik yang di zaman para sahabat sampai masa modern, masa-masa revolusi Islam dan seterusnya. Dan itu membentuk pola pikir saya tentang sebuah persepsi pergerakan. Sehingga lahirlah konsep dakwah tren Pemuda Hijrah. Berkembang. Alhamdulillah sekarang bergabung dalam sebuah dakwah kolaboratif Barisan Bangun Negeri. Semua terkonsep. Dari mana saya mengkonsep ini? Dari bacaan sejarah. Dulu di Mesir salah satu hobi saya tuh duduk di kafe buka buku sejarah. Sehingga gak perlu kita merasa heran ketika kita membaca sejarah perceraian di zaman Nabi. Lalu kita melihat dengan konteks kekitaan sekarang, mungkin ada kasus-kasus yang mungkin sekarang lagi heboh dibicarakan orang tentang guru kita yang kita hormati, yang kita belajar banyak ilmu dari beliau. Ada terpaksa terjadi kasus yang mungkin membuat kita sedikit bertanya, maka jawablah pertanyaan kita dengan sejarah.
Jangan menjawab pertanyaan itu dengan dhon. Iyattabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti prasangka. Sedangkan prasangka itu tidak akan membawa mereka kepada hak kebenaran. Itu kata Allah di surat An-Najm. Mereka mengikuti prasangka, sedangkan prasangka tidak akan membawa mereka kepada kebenaran. Terus apa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah sikap sejarah. Orang yang membaca sejarah, dia akan mengulangi sikap sejarah. Kenapa kok mengikuti sikap sejarah? Karena sejarah sudah terjadi dan kita sudah tahu hasilnya. Sehingga kita tinggal memilih sikap mana di antara sikap-sikap sejarah yang bisa membawa kita kepada hasil yang baik. Maka sikap itu yang kita tiru. Gampang kan?